saya ini lagi di hutan, jadi saya mau ngambil ramslok salad. Jadi saya sama suami saya mau ngambil ramslok salad ini buat dimakan, dilalap banyak di hutan ini. Jadi saya lagi jalan ke hutan ini mau ambil saladnya. Oke, dilanjut, yang tertarik mau ngambil-ngambil salad gratis ya, salad gratis. Oke, dilanjut. Darling, I think you. Itu lotot tuh. Yo, here also. That... Ini sayur ramslok ini banyak sekali di sini, teman-teman. Di sebelah sini juga banyak. Sebelum masuk ke hutan di sini sudah banyak di pinggir-pinggirnya. Sini, teman-teman. Ramslok ini sayuran yang langka, teman-teman, dan juga mahal. So we'll call me white flower, darling. That's the red, darling. Yeah, that white flower, me. Yeah, it's called. It should have white flower coming in, maybe. Yeah, that so crumbles, darling. Inilah, teman-teman, namanya sayur ramslok. Dan juga sayur ramslok ini ada keluar bunga. Ini bakal bunga. Bunganya berwarna putih. Tapi lebih enak makan sayur ramslok ini sebelum bunganya keluar. Kita akan menuju ke hutan, masuk. Ini situasi hutannya. Kita akan masuk ke dalam hutan. Kita akan memetik sayur ramslok ini ke dalam hutan karena di dalam hutan lebih segar dan juga lebih bersih ya. Wah, ini tumbuh subur di hutan ini, teman-teman, penuh dengan sayur ramslok ini. Ini lihat tuh, tumbuh subur banget, hijau-hijau. Ini kalau kesini harus bawa karung, teman-teman, kalau mau petik sayur ramslok ini. Tapi kita mau ngambil yang paling dalam. Nah, kita ngambil di bagian yang ini lebih bersih. Kalau suami saya bilang ini salad ramslok, teman-teman. Very lotto. Oh, but I think one week too late, maybe. Jadi ini banyak sekali, teman-teman. Banyak. Saladnya banyak di mana-mana. Strong smell dari from onion, garlic. Harumnya ramslok ini seperti bawang, katanya, teman-teman, kata suami saya. Ini di sini lihat semuanya subur banget, ramslok ini penuh. Tumbuh subur di hutan. Jadi itu banyak kali, teman-teman. Fresh. Ya, young and fresh. Jadi ini, teman-teman, yang petiknya yang masih muda dan masih fresh. Ini harumnya tuh kayak daun bawang ini, teman-teman, daun bawang. Kalau teman-teman yang tahu daun bawang ya, di Indonesia banyak. Seperti ini harumnya, seperti harum daun bawang. Ini dimakan aja gini, tapi saya mau cuci dulu. Sudah siang ya. Yeah, take the young and fresh, of course. Always young and fresh, better taste. Don't pick the flower. And take a little bit from different places. Then they survive. Nih, jadi ini ada bunganya.
Mm, ja, det räcker. Räcker? Ja, enough now. Jag tror jag vet. Men ja, det. Ja, du får sätta sig en bit. Ja, det är så tänkt. Ja, one you can take. Mm. It's by purpose. I can take it. Klockan några till där borta, sen åker vi och gör sallad. Jadi kalau suami saya ini ramsloknya dibuat salad, teman-teman. Ini banyak sekali, jadi bingung mau metiknya saking banyaknya. Tapi saya mau pilih yang muda-muda banget, teman-teman. Petik yang sangat muda. Biar rasanya lebih enak dan juga lebih fresh ya, kalau yang muda-muda katanya. Det är bra. Kolla. Baunya seperti bau bawang, teman-teman. Ini banyak sekali, teman-teman. Jadi kalau mau bisa ke sini ke hutan ini ambil lalap saladnya ini. This only in Wild Spring ya kan? Ya. Tapi ini teman-teman cuman di ketika musim semi aja dia tumbuh salad-saladnya ini. Jadi setahun sekali. Jadi kita bisa ke hutan ini mengambil saladnya. Ini udah lumayan banyak. Oke, okay, this maybe can put in the refrigerator. Are you already doing that? Also the press. Yeah, it's too fresh and it has the maximum a few days in refrigerator. Oh, ini kita makannya harus fresh, nggak boleh dilamain. Satu hari, dua hari kita ini bisa dimakan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi petik ramsloknya ini. Ini banyak kali, teman-teman, ramsloknya. Kalau kesini sebaiknya bawa tempat yang gede ya, atau nggak bawa karung mungkin ya, untuk yang suka makan ramslok ini. Ini teman-teman sudah lumayan banyak lah kalau untuk saya sama suami saya. Ramslok ini teman-teman harganya mahal dan juga langka. Tapi di sini di hutan Swedia ini tumbuh subur ya teman-teman, banyak sekali ini ramsloknya. Oke teman-teman, I think we're finished. Oke teman-teman, kayaknya udah. Who is? Udah nih, hah? Oke. Okay. Udah banyak. Terima kasih yang sudah nonton video saya sampai tuntas. Sampai ketemu.